untuk paket tersebut. Kita nak dapatkan reaksi di talian untuk memberikan pandangan beliau mengenai rang Undang-Undang Penjagaan Keganasan Pota 2015 tersebut. Kerana kita sudah maklum aspek ini ada perincian yang diberikan perhatian, yang maksudnya tidak ada diskriminasi kepada mana-mana pihak. Yeah. Baik, untuk itu Prof. Dato' Abdul Halim Siddiq, Setiausaha Kelasa Politik Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa MPN di talian sekarang ini. Assalamualaikum Prof. Dato'. Waalaikumsalam. Selamat pagi Prof. Baik, Prof. Dato', kita sudah maklum dengan keputusan untuk kepada POTA itu sendiri, POTA 2015, satu perdebatan ataupun pembahasan yang panjang diambil dan keputusan dibuat pada jam pukul 2.25 pagi itu sendiri. Bagaimana Prof. Dato' melihat kejayaan untuk pelaksanaan POTA itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu perkembangan yang baik untuk negara kita. Memandangkan negara sedang diancam oleh kegiatan pengganas sedunia, dan antaranya yang terkini iaitu ancaman pihak IS, dan baru-baru ini kita lihat dalam media, kita lihat beberapa ramai rakyat Malaysia yang telah ke Syria, yang telah balik dan cuba merancang melalui kenyataan polis, mereka telah cuba merancang untuk menyerang pusat-pusat pasaraya, pusat berhiburan dan sebagainya Malaysia. Ya, ini suatu ancaman yang amat runcing dan amat ketara sekali. Ini amat serius untuk pengaturan rakyat Malaysia. Dan dengan adanya POTA ini, iaitu Akta Pencegahan Keganasan, dia boleh bertindak supaya menahan siapa-siapa sahaja yang dipantau oleh polis dan dia suspek terlibat dengan aktiviti keganasan ini, terorisme. Dan mereka ini ditahan dan sebelum dia melarat lagi. Betul. Jadi semua peruntukannya ada dalam akta ini. Tujuannya untuk menahan, untuk mencegah. Sebab itu akta ini namakan akta pencegahan. Betul. Preemptif sebelum dia melarat. Dan kalau kita tangkap selepas dah melarat, itu tak berapa guna lah. Orang kata prevention is better than cure. Betul. Jadi ini semua langkah-langkah pencegahan. Dan akta ini berbeza daripada ISA sebelum ini. Ramai yang katakan inilah mengembalikan balik ISA. Sebenarnya tidak. Cuba lihat. Kalau kita lihat di website, dia dah uploadkan akta yang telah diluluskan. Ini boleh baca sendiri. Baik. Bahawa dia lain daripada ISA. Prof. Dato', mungkin seperti yang Prof. Katakan, ya, ramai yang terasa macam ada setengah yang katakan setengah IAC dah kembali, tetapi sebenarnya bukan begitu ya beritanya. Jadi mungkin kepada mereka yang sedang bersama kami pagi ini, bolehlah Prof. Dato' berikan jaminan ataupun mungkin tertanya-tanya juga mereka bagaimana POTA ini boleh melindungi keamanan negara. Mungkin Prof. bolehlah beri sedikit penjelasan. Ya, mengenai apa ni tuhmahan bahawa kita mengembalikan balik ISA dan juga mengatakan bahawa POTA ini digunakan untuk membunuh ataupun menafikan aktiviti pembangkang dalam negara, ini suatu kesilapan ya. Sebab terang dan jelas di dalam akta ini ada peruntukan menyebut bahawa tiada sebarang orang pun boleh ditahan atau disekat melalui akta ini kerana kelainan pemikiran politik ataupun pendirian politiknya jelas. Sekiranya sebab dia disuspek kerana dia bercanggah dalam segi politiknya, itu tidak ada asas dan mereka perlu dibebaskan kalau mereka dah telah ditahan atau taluk dengan dasar-dasar sumpian. Ini jelas tidak boleh langsung. Satu lagi mengenai ISA, ISA ini ialah kuasa di bawah menteri, Muhammad Menteri, dikatakan executive order, penahan dan sebagainya atas siapa yang disuspek. Tapi dalam POTA jelas kuasa yang sebenarnya bukan kepada menteri, ialah suatu lembaga pencegahan keganasan. Dia ada anti-terrorism board yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana ahlinya ketuanya dia ada seorang pengerusi, timbalan pengerusi dan minima tiga lagi dan maksimal enam lagi orang sebagai ahli. Mereka inilah ahli lembaga pencegahan keganasan ini yang menentukan sama ada seseorang itu
patut ditahan selama 2 tahun di dalam penjara ke mana-mana ataupun disekat. Dan satu lagi, ada kalau mereka dilepaskan, ada elemen-elemen bond, elemen-elemen rehabilitatif mereka di dan diberi khusus untuk membersihkan atau untuk memberikan kesedaran kepada mereka. Betul. Jadi ini lain konsep daripada ISA langsung. Totally different. Aspek pemulihan itu saya rasa juga amat ditekankan untuk portal. Baik, terima kasih Prof. Dato'. Sedikit waktu saja untuk kita. InsyaAllah kalau kita boleh panjangkan lagi. Terima kasih Prof. Dato'. Assalamualaikum.